Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu Desmay lagi hari ini di video baru lagi. Teman-teman, hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk unboxing lagi ya pendant MCI terbaru, tapi ini tuh unik banget ya. Jadi bentuknya itu aneh gitu ya, tapi kok bisa ya gitu ya. Teman-teman penasaran kita mau unboxing apa? Yuk, cus ikutin terus video ini. Oke, sudah saya buka nih. Ya kita akan lihat sama-sama ya. Pendannya itu seperti apa sih, Mbak Desmay? Ya, saya juga penasaran. Loh, nggak ada. Oh, nggak ya? Ini ada busa pengamannya. Nah, jadi ini dia pendannya. Yuk kita deketin yuk. Nah, jadi secantik ini pendannya. Saya buka dulu ya segelnya. Oke, saya udah buka segelnya. Nah, itu bentuk rantainya itu beda ya, teman-teman ya. Rantainya beda sama rantai pendan MCI biasanya. Jadi itu kalau aku ngeliatnya cantik banget ya. Tatar, ngeliatin rantainya dulu ya. Rantainya tuh begini ya. Oke. Dan pendannya itu seperti ini. Nah, jadi ini tuh bukan sekedar aksesoris ya. Maksudnya mungkin kayak jalan nggak sih Mbak itu waktunya? Waktunya jalan, teman-teman ya. Dan itu pakai baterai. Dan kalau misalnya baterainya habis, ini bisa dibawa ke tukang jam. Jadi minta dicopot dan ganti baterai itu bisa. Ya, jadi ini tuh kepikiran gak sih ya? Maksudnya gimana ya? Kita mungkin gak akan kepikiran ada pendant yang bentuknya kayak jam. Anggaplah ini kayak arloji gitu ya, yang kalau orang zaman dulu itu suka disimpan di saku. Nah, kalau yang MCI punya, yang paling baru ini, itu benar-benar dijadikan kalung. Ya. Sebentar, coba lihat sekali lagi. Ya. Dan ini water resistant ya, jadi tahan air. Nah, batu germaniumnya tetap ada di belakang, persis kayak jam tangannya MCI ya. Dan ini waktunya jalan, terus ada aksen gold di pinggir-pinggirnya. Dan di sini ada settingan untuk waktu ya, untuk menyesuaikan, menyocokkan jamnya. Kalau dipakai, kira-kira emang bagus ya Mbak Desmay? Kita coba ya, kita tes pakai. Saya lapis aja deh sama LSM Black saya ya. Saya coba pakai. Pengaitnya masih kurang lebih ya sama yang, oh enggak, pengaitnya beda. Bisa kelihatan enggak? Nah, pengaitnya enggak sama karena pendan, karena rantainya beda sama yang lama, jadi pengaitnya juga beda. Bentar ya, saya coba pakai dulu. Bisa enggak ya? Oke, bisa. Nah, jadi tuh bentar ya. Nah, seperti ini teman-teman, agak silau ya. Nah, jadi nggak gede banget. Misalnya teman-teman ngerasanya, ih malu pakai itu gede gitu ya. Nggak gede banget nih ini. Jadi ya unik ya, unik banget. Ntar saya angkat ya kameranya. Nah, seperti ini ya. Jadi nggak kelihatan kayak malu Mbak nanti gede banget gitu. Enggak lah. Enggak, ternyata tidak, sama sekali enggak gede banget ya. Ini dia teman-teman, dan ini tuh sementara ini hanya bisa diorder dari extra plan ya. Jadi teman-teman pastikan udah member dulu di MCI, kemudian teman-teman beli dulu satu produk ya di awal, boleh glukola sakura mungkin atau yang lainnya, nanti baru teman-teman bisa tebus si pendan ini dari harga normalnya 1,8 juta jadi cuman 900 ribu karena diskon 50%. Oke, jadi sekian dulu ya untuk, sorry, saya lepas dulu.
sekian dulu untuk unboxing Million Time Pendant kita. Dan teman-teman pastikan sempat untuk punya. Kalau di substock saya sampai ambil banyak banget ya. Saya ambil sampai 80 pieces. Jadi memang karena saya ngerasa ini tuh unik banget dan pasti banyak yang mau. Ya, nih sekali lagi. Ayo dilihat nih, nih. Aduh, ya. Oke, itu aja unboxing kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu stay tune di channel YouTube-nya Desmai ya. Kita ketemu di video yang lain lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.